Oke, hari ini kita mau kirim satu unit expander tipe ultimate. Warna putih kayaknya unitnya yang pinggir ini. Ya. Kita lihat dari depan sih. Ultimate AT putih. Jadi enaknya kalau tipe ultimate tuh gini. Tinggal pencet ini. Nah, bisa dibuka. Aduh. Oke. Sudah lumayan bersih. Jadi bedanya untuk ultimate dengan tipe yang lain itu sekarang ya, yang sekarang yang Nik 2021. Kalau yang ultimate itu interiornya ini warna beige. Kalau yang selain itu warna hitam. Jadi dari tipe GLS sampai tipe sport, baik manual maupun matic, warnanya hitam. Kemudian hanya ada satu-satunya di tipe ultimate, yaitu ini cruise control. Begitu bosku. Ini mau kita serah terimakan. Bensin sudah diisi, sudah bersih. Kita rapikan dulu plastik-plastiknya. Oke, sekarang kita mau kirim unitnya. Cara menyalakannya tinggal tekan tombol ini, start stop. Yang penting kunci sudah ada di dalam dan remnya diinjak. Oke. Ini tak bawa ke depan, nanti yang bawa SUV saya. Soalnya aku nanti yang jemput. Aku bawa anak bosku, jadi nggak bisa untuk membawa unit yang akan saya kirim. Bismillahirrahmanirrahim. Belakang ada apa itu? Sabuk pengaman. Berisik sabuk pengamannya. Duh, parkir nanti ya. Parkirnya penuh. Oke, kita perjalanan ke tempat konsumen untuk serah terima unit. Dan kebetulan cuacanya ini panas tapi hujan. Jadi panas tapi gerimis hujan. Oke. Unitnya ada di belakang saya. Kita sudah hampir sampai di tempat konsumen. Nanti kita serah terimakan unitnya dan mudah-mudahan dikasih testimoni yang bagus-bagus. Mudah-mudahan kalau ketemu dengan konsumennya. Saya ditemani oleh anak saya ini. Nduk, jangan HP-nya, Nduk. Bawa sini HP-nya, bawa sini. Kita ada di mana? Ya di sini. Ini. Lewatnya ini apa sana ya? Coba Bapak lihat. Kamu hormat gak? Hormat toh? Hormat dengan Ginas. Aku hormat juga. Oke. Mana rumahnya? Nah. Oke, sudah terparkir di rumah konsumen. Oke, sudah waktunya kita serah terima satu unit expander plus kepada konsumen atas nama Bu Erna. Bu Erna, ya. Bisa dikasih sedikit testimoni, mungkin puas atau enggak dengan pelayanan saya selama ini? Monggo nyenengin sampaikan. Kalau sejauh ini saya puas mas, karena cepet ya, responnya cepet, kemudian juga unitnya juga cepet. Ya kalaupun meleset, kalau meleset satu hari, dua hari itu hal yang biasa gitu. Tapi overall oke sih, servisnya, komunikasinya bagus dan juga kooperatif gitu. Yeah.
Sip. Terima kasih Bu Erna. Mudah-mudahan unitnya enggak repotin jenengan. Bisa memperlancar mobilitas jenengan. Nanti kalau ada apa-apa bisa bicara kembali. Dan saya tunggu untuk referensi konsumen lainnya. Matur nuwun. Nggih. Monggo. Selamat.